Berarti cacing makme setengah mateng dong. Nah, ini cacing adalah organisme pengurai. Kalau organisme pengurai berarti dia makan bahan organik mati, bukan bahan organik hidup. Bahan organik itu apa? Ya tanaman, ya kotoran hewan, itu bahan organik. Tanaman kalau yang masih hidup berarti bahan organik hidup, itu tidak dimakan oleh organisme pengurai, misalnya cacing. Tapi organisme yang sudah mati seperti daun. Tapi karena cacing merupakan binatang yang halus, dia juga membutuhkan makanan yang halus. Kalau dia makan daun, nunggu daunnya itu agak lapuk dulu, baru dia makan. Kalau dia makan kotoran hewan, karena kotoran hewan itu sudah agak halus, dia bisa makan langsung kotoran hewan. Kecuali kotoran kambing, kalau kotoran kambing itu nunggu agak hancur dulu baru dia makan. Bahkan cacing pun makan kompos. Ketika kita membuat kompos, ya sudah jadi kompos misalnya dari daun atau dari apa, sudah jadi kompos, itu tetap masih bisa dimakan cacing. Karena itu sudah merupakan bahan organik yang sudah halus, kalau kompos itu sudah halus. Jadi cacing kuat. Cacing itu makan sesuatu yang lembut, bukan yang kasar. Oke, sip.